Halo semuanya, selamat datang kembali di Solo Channel. Dan kali ini gue kembali memainkan game Ocarina of Time. Dan seperti yang di request kan, gue pakai Scarlet. Oke, gue pakai Scarlet untuk kali ini. Dan sebenarnya pakai Scarlet ini gue udah sering sih, tapi belum pernah dikontenin kali ya. Dan oke dah, gue pakai Scarlet untuk kali ini. Dan mungkin akan sering juga sih ya, lihat nanti aja lah. Oke. Dan di sini ada satu player, Sephir. Kita cari lagi player yang lain, siapa tahu ada lagi gitu. Ya untuk turunnya gue lebih milih Didas sih sebenarnya. Oh my god, nggak ada apa-apa juga dari tadi. Oke, kemana lagi? Oke, di situ ada Trate, gue makan dulu dah. Tadi juga Bubble udah gue makan juga. Biar nambah-nambah di mega, jaga-jaga takutnya belum apa-apa udah ketemu sama si player. Bahaya juga, Bung. Gue masih level berapa? Oke, oke ya. Di situ ada oke. Osh. No. Ya, mati juga dia. Oh, kentang. Itu yang gue suka. Kalau pakai Scarlet harus banyak kentang. Gak mau dilacak. Ya, kemana lagi? Dan di situ ada Boci lagi. Ois, no. Ya. Oh no. Oke. Gue kalau pakai Scarlet auto locknya harus dinyalain, kalau enggak udah susah sih, nggak pakai auto lock gitu. Harus kita langsung ke sini ya, kumpulin ini dulu ya, racun dua bar lagi, racun oke, satu lagi. Nah, dan di sini udah mulai kerasa patah-patah lagi sih gue, ya udah mulai kerasa patah-patahnya, kerasa ngelag. Dan di situ ada Moran, dia ngilang dong. Untuk Scarlet sendiri, menurut gua pribadi musuh alaminya itu Moran sih, kata gua sih. Dua hero yang bikin repot, satu hero sama racunnya, terus durasi ngilangnya itu benar-benar ya nyusahin. Dan satu lagi nya juga ya gitu, topinya terus ultinya sakit. Panjang. Gue sih kalau udah pakai Scarlet, kalau udah kasih racun udah kadang dibiarin aja dulu sampai mati sendiri sama racun. Guenya masih kemana? Kayak macam tadi tuh. Guys, nggak kena. Osh. Racun dulu. Nah, mantap. Udah kasih racun segitu juga udah mati sih. Tah. Guenya sih udah santai aja kalau pakai Scarlet, kayak gitu aja tiap pakai. Tapi ya nggak tahu yang lain sih, kalau yang lain tadi yang ngalahin Diamond di sini dah, terus dapatnya armor. Kalau gue lihat ada bekas baju Goni di situ ya. Kemana Raja Iblis Neraka? Oke, gue nggak terlalu tertarik sekarang untuk Diamond. Yuk sampai. Oh. Oke. Cuma kembali 3 doang itu beracunnya. Gue masih nyari-nyari itu player Zephyr. Kemungkinan besar player Zephyr yang ngalahin Diamond tadi. Kita rampas aja armornya. Mana? Oh di sini nih. Oh itu tuh. Nah ya. Dia teman. Itu player Zephyr-nya yang ngalahin Diamond tadi. Oke, panah api cukup dah. Om, cuma 6. 106 berapa lagi? 62 ya, 153, 52 doang damage-nya. Nggak kena. Mulai patah-patah di sini. Gue udah ngerasain banget nggak enak. Pakai bayangan sih kena nggak ya? Nggak, tetap kita pakai panah aja. Oke, dia jatuh lagi. Oh, nggak bakalan. Nah, push nggak kena.
Racun cukup. Oke, kita berhasil. Dan kita ambil dulu armor yang diambilnya benar aja, itu armor baju ya, lumayan sih. Kalau menu daging panggang, daging panggang, daging biasa nggak terlalu suka gua. Udah biarin aja, udah cukup banyak ini, tas penuh. Di situ ada bocil lagi lari, nggak kena dong. Oke, kita deketin. Bentar, di sini ada apa? Ada yang ketinggalan kah? Nggak ada. Yin-ying, yin-yin. Yin yin, yin yin, yin yang, yin yang. Lah, anjir, gue dibawa muter-muter doang dong sama dia, kambing. Woi, jangan bukaan, oish, no, jangan dibikin muter-muter. Kecil-kecil juga ngerepotin, anjir. Oish, woi, bangun. Ampun dah. Oke, okay. Cerendi. Jai Randy, gue punya satu junior namanya Randy. Oh ya Randy, nonton gak? Gimana nih kabarnya? Oke, di situ ada Scarlett. Mana? Oh, gak boleh ngilang. Ini bot sih. Dari caranya juga. Ya, ini bot, bukan player. Tak apa lah, kita habisin panah aja udah. Eh, gak kena. Mungkin ini cukup ya. Oke. Toma dan. Nah, di sini nih. Ini bekas player, nggak salah lagi. Dan ternyata siapa? Oh, Sun Wukong. Darahnya udah lumayan ya, 1000 ya. Gua sendiri sama si 1020. Oh, mana? Nggak ada lagi. Di situ ada zephyr, kita ambil zephyrnya dulu dah, ganggu nanti ini. Osh, ya elah, ngapain ikut balap lari? Parah gua anjir, ngapain ikut lari? Eh, nggak kena dong, sia-sia asem. Dah, biarin dah. Ya ampun, kok masih kena gua? Oh, patah-patah, nggak bakalan beres. Kita lari dulu. Dah, biarin, pakai bayangan aja. Nggak bakalan bener, udah patah-patah kayak gini. Oke. Mana? Zephyrnya tadi mana? Gak ada. Oh, di situ ada yang lagi war juga. Om. Ada jurus. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Iya. Rajute. Kita kejar zona dong. Wow, ini. Oh, itu tuh. Ini nih si monyetnya. Sun Wukong. Pakai racun ya, dia yang kena dong. Hesh. Wosh, ngerepotin. Ultinya bahaya. Ultinya bahaya ini. Patah-patah gua. Oke, menjauh dulu. Ya, serang dah. Oish. Nah, beruntung sekali ultinya malah ngejar itu tuh si Zephyr ya. Dicuri juga killnya sama dia, kambing. Oke. Okay. Jangan lari. Yap. Oish, enggak kena. Oish, no. It's no. Oi. Oish, no. Dia lari. No way. Oke. Okay. Mungkin ini aja video dari gue untuk pemakaian hero Scarlet. See you next bye bye di next video. Silahkan komen pakai hero apa lagi gue sebelum gue pensi untuk sementara waktu. Oke, okay, see you next bye bye.